Hai teman-teman peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 2. Perkenalkan, saya Adisinta Larasati, peserta Latsar gelombang 2 angkatan 176. Penggoda. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya selama mengikuti latihan Latsar CPNS. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat khususnya bagi calon ASN, karena dengan mengikuti kegiatan ini kita dapat ditumbuhkan rasa cinta pada tanah air, rasa nasionalisme untuk mensejahterakan bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta. Selain itu juga, kita dapat meningkatkan profesionalisme kita sebagai ASN, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu ASN yang berakhlak, yaitu ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tentunya kegiatan inti dari pelatihan Latsar CPNS ini adalah kita harus membuat rancangan aktualisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari ASN untuk menjadi pelayan publik. Pastinya masih banyak kegiatan-kegiatan yang menarik yang tidak bisa kami lupakan selama mengikuti kegiatan Latsar CPNS. Berikut testimoni singkat dari saya Adisinta Larasati, mewakili Angkatan 176. Untuk teman-teman peserta Latsar Gelombang 2, jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Karena ada kalian, saya bisa berbagi rasa. 176, kami siap melayani bangsa dan negara.